Oke kawan, ketemu kembali di Henry Teman Channel. Hari ini kita nak masak ikan keli ini. Ikan keli hasil bubu kita nih. Kita ambil dalam 2-3 ekor, kita akan campur dengan ini dia. Sayur hutan nih. Ini kampung, pucuk, kubuk. Kita akan masak sup saja ya, masak simple. Ini memang menu kampung nih, kesukaan kita. Tentu kita nak potong dulu ikan nih, kita nak ambil yang besar nih. Oke, stay tune ya. Jangan lupa like, comment dan subscribe juga Henry Teman Channel. Ikan keli, ikan lele yang baru kita potong tadi, masih fresh lagi. Ini dia pucuk paku kubok. Kita nak sup. Bagi kita sangat simple lah, guna bawang serai je. Kita akan gunakan lada, lada Sarawak, lada hitam. Tapi boleh je guna halia, tapi saya suka lagi guna lada ni. Ini bahan tumisan tadi ya, serai dan bawang je. Kita tumis. Dan nak bau, kita masukkan ikan. Ikan keli fresh, ikan lele, ikan lebat, sama aja. Ini dia punya kuah ya. Sebelah ikan ni dah empuk, dah masak. Kita masukkan perisa lah, garam, aji. Lepas tu kita masukkan lada. Kalau tak guna cili pun boleh, guna halia pun boleh. Okey, kita tunggu ikan ni masak guys. Nampaknya ikan kita dah masak ni. Lele kita sudah masak, tinggal kita masukkan pucuk kubuk. Kubuk masukkan sebuk lada, dan kita akan masukkan ajinomoto kita. Jangan lama-lama nih, kalau dah layu masak aja. Tambah sedikit air. Aji dan moto. Garam. Menu kampung kita dah masak guys. Ikan keli campur dengan sayur kubuk. Kita masak lada.
unggul sekali. Tidak perlu macam-macam lah, tidak ada masalah. Itulah kita menggunakan hasil alam yang ada. Kita kongsikan kepada kawan-kawan semua di kampung. Selamat mencoba ya, kawan-kawan. Selamat mencoba, jangan lupa like, comment, dan subscribe.